berjudul Gagal Liburan. Silakan duduk dengan tenang, pakai kacamata 3 dimensi Anda. Tokoh-tokoh di film kami. Jasna, cewek tersalting, pendiam tapi paling kemai. Aristi, cewek terasoy yang suka gonta-ganti lirik lagu. Karina, cewek terajin, suka bela diri. Gunawan, cowok terculun dan juga singkek. Cowok yang satu ini punya suara bagus, makanya dia dijuluki terfals, yaitu Rizky. Ramanda, cowok teruwet, AIDS, tapi solidaritas pertemanannya patut diajungi jempol loh. Laras Nursania, sebagai nenek kayu. Nyoman Diana dan Lia Purwanti, sebagai tokoh utama di film Gagal Liburan. Selamat menyaksikan persembahan dari kami. Siang malam ku memikirkanmu, ku sebut namamu, aku merindukanmu. Mungkin aku harus menyatakan cinta, cinta. Thank you.
Oke. Mau kemana nih? Mau mana? Barang wis aku manut aja. Oh ya, aku kan dua ide tau kan. Dua surprise nggih kalian kabeh. Apa? Mungkin mau bagi-bagi duit buat shopping. Shopping aja. Orang pemangguran dengan kopi. Kopinya paling aneh. Bentar aku buat rek, bos. Cuma boleh bentar. Buat kapannya, ya karena semalam jam 8-an. Jam 8? Saya cek di Facebooknya kalian-kalian. Oke, mohon ya, jam 8. Jam 8 on. Jangan lupa. Konten ya. Konten, setelah. Gendut, mana gendut?
Bari di situ cari kayu, camping juga cari kayu juga, nasib jadi kawan. Kerjanya kayu, kayu dan kayu. Yang lain-lainnya enak aja. Tali. Saya pakai celana ini. Petali. Karina, Karina Ramanda. Ini buat saya. Tasna juga. Karina. Kok. Mana?
kayak ada sing lihatin aku tuh. Coba agak keras ada apa tuh benernya keras. Tadi lo pas di bawah waktu Karina ambil air kan aku bilang kayak Karina bang. Ya. Iku kok kayak ada orang yang lihatin aku sama Karina. Ah, firasat kamu aja kali yang kayak gitu. Kamu kecapekan. Kamu dari mana? Kamu. Wah teman-teman, perasaanku gak enak teman-teman. Ini lagi sama. Juga. Aku juga kok. Jadi kita cepat pergi dari sini. Lanjutin perjalanan aja. Emang ada apa? Beda yuk, kita lanjutin aja yuk. Cepat. Nah, ini kayu dibawa juga ini kayunya. Gulung tikar dulu. Ini kayu dibawa. Ayo gulung tikar. Yuk. Mau aja. Ah!
Ini Nana sudah mengingatkan kan? Nana suruh kalian pergi dari sini. Oh, Nana maafin saya. Teman-teman Nana. Kalian sudah mati semua. Kalian tahu? Anak nenek 5 tahun yang lalu meninggal karena dia diperkosa oleh pacarnya. Dan pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Dia meninggal, dia gantung diri di sini. Dan arwahnya sampai sekarang masih gentayangan. Terus sekarang kami harus gimana, Mas? Untuk yang terakhir kalinya, cepat kalian pergi dari sini sebelum apa-apa terjadi pada kalian. Tapi teman-teman saya gimana? Jangan hiraukan mereka. Mereka sudah di alamnya dan berbeda dari kalian. Cepat kalian pergi dari sini. Ayo kita pergi. Ayo. Terima kasih, Me. Padahal orang terus.